Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi video tutorial, yaitu tentang cara set remote multi buat TV Sanyo LED. Nih, TV Sanyo atau TV Aqua, dengan caranya seperti berikut. Tekan dan tahan tombol set, lalu power sampai lampu indikator nyala. Ketika udah nyala, kita tinggal masukin kodenya. Ini ada dua, kita ambil yang bawahnya dulu, yaitu 436. 436, kita cek. Ini TV Sanyo LED. Ini untuk TV LED ini bisa program, bisa program, bisa oke. Buat volume juga oke, buat pindah-pindah juga semua jalan berfungsi dengan sesuai. Nih, remote-nya seperti ini, remote multi. Barangkali sobat semua lagi cari remote Sanyo, tapi di pasaran susah, kita bisa pakai remote multi aja. Nih, caranya seperti tadi, kita ulang ya biar sobat semua hafal. Nih, kodenya kita pakai yang 436, karena yang 356 nggak bisa program. Caranya itu tekan dan tahan tombol set, lalu tekan power sampai lampu indikator nyala, lepas. Ketika udah lampu dalam keadaan nyala, kita masukkan kode, yaitu 436, yaitu angka terakhir lampu indikator mesti mati. Coba itu kita ulangi lagi semua, ini barangkali ada yang tidak berfungsi, tapi ternyata berfungsi. Ini buat TV Sanyo LED, Sanyo LED Aqua, merek Aqua, sama. Kita udah cek semua TV Sanyo. Ini remote multinya seperti ini, kadang bisa yang lain, tapi ini saya pakai yang model kayak gini. Bisa komplit untuk program juga bisa. Ini kalau mamanya buat tabung juga bisa, buat TV LED sub juga bisa. Berarti udah beres. Sekian dan terima kasih.